Begitu cepatnya reaksi Polsek Palmerah berikut anggota yang dipimpin Kapolsek Palmerah, Komisaris Polisi Arjono Sarjana Hukum, setelah satu jam lalu menerima laporan seorang ibu yang kehilangan putrinya, yang menurut keterangannya adalah dibawa oleh debt collector karena berkaitan dengan motor yang tertunggak angsurannya. Sehingga dengan cepat, ketepatan dan kecepatan untuk memberikan pertolongan dan pelayanan kepada masyarakat, si Ica adalah anak dari seorang ibu yang bertempat tinggal di Jatipulu ini, sekarang sekalipun menangis, namun masih bisa tersenyum karena terselamatkan. Lokasi ini di Jalan Serengseng Raya, RT 4, RW 3, nomor 33, Jakarta Barat. Begitu persiapan-persiapan yang telah dilakukan dengan begitu cepat, namun menghasilkan dan sangat memuaskan. Anak tersebut telah ditemukan dengan selamat dan kendaraan yang menjadikan objek permasalahannya telah ditemukan. Namun saat ini masih menunggu pelaku yang saat ini sedang dalam pencarian.